pagi wartawan Mas. Pak Hari dan keluarga Kendeng. Satu dapat olahraganya, dia masih muda. Dua mau ditunjukin KM. Berapa makanan banyaknya ya, ya kita satu apa mana sekarang mau gimana kita oh ya dari detik mau maju bantuan kepada masyarakat untuk sesuatu yang konkret nanti kita harapkan ada bantuan gerobaknya habis itu manajemennya. Kalau dia tahu manajemennya, harapan kita mereka nanti dilepas menjadi pengusaha yang mandiri. Siapa tahu gerobaknya dari 1 menjadi 7, 17, 27 dari juragan. Tapi perlu manajemen yang baik. Nah, kalau itu manajemennya baik, maka UMKM-nya naik kelas. Ini yang paling penting. Kalau dia naik kelas, tentunya akan banyak lagi orang yang bisa diserap pekerjaannya dan pasti akan lebih banyak orang. Ya. Pak Hate, pesannya Pak Hate terkait hari ini sama Pak Ganjar, hari seperti apa Pak Hate? Luar biasa. Ya, jadi beliau ini pemimpin yang harmonis sama istri rukun gitu ya, saya lihat luar biasa. Kemudian hobinya sama, ini bagus kalau suami istri hobi sama ya, olahraga. Dua lari, tadi saya ada 3 kali putaran, jadi makin lari sendiri lari tanpa berhenti. Ya. Apalagi Bu Atiko katanya pernah maraton juga. Terus juga merakyat ya, bisa bergaul dengan semua orang. Stamina bagus, saya rasa memang pemimpin yang ideal. Tadi menjajal makanan juga ya Pak? Dan ya, menjajal makanan UKM dan enak ya Pak ya? Enak. Kaisang masuk PSG gimana Pak? Ini Pak, tanggapan Kaisang masuk PSG gimana Pak? Coba satu-satu. Pak, tanggapan Pak? Bergabung dengan PSG kemarin, tanggapan Pak? Dalam politik itu semua orang punya hak berdemokrasi. Jadi boleh silakan siapapun. Pak Ganjar, Pak, soal PDIP buka peluang Bu Mega sama Pak Prabowo ketemu gimana Pak? Ketemu lah, semua pemimpin komunikasi intent itu bagus. Biar masyarakat juga tidak ada pembelahan, kecurigaan, maka banyak pemimpin berkomunikasi lah terus-menerus. Terkait diisukan akan menyejukkan semua masyarakat juga. Terkait diisukan dengan menjadi cawapres Pak Prabowo gimana Pak? Makin mengerucut, tahu kan? Jalan. Ada lagu.
lagu lagi. Cawapres sudah makin mengecut belum sih, Pak? Lagi, Pak. Ini kandidat paling... Warga NU kan kata Mbak Puan kan bisa tuh salah satunya. Semua iya. Bisa, semua warga negara Indonesia bisa. Pak Mahfud gimana, Pak? Pak Mahfud. Pak Mahfud gimana, Pak? Pak Mahfud gimana? Buka jalan ke situ. Ambil jalan ini mah sabar. Jalan. Kasih jalan yuk kawan yuk. Ambil kanan sama kanan gitu. Yang lari kasihan ayo. Yang lirik lari kiri kanan. Oke, kiri Pak. Kiri. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, apa lagi? Lanjut ya. Mantap ya. Ya. Yes. Ajar. Dah. Oh iya. Pulkannya virus loh. Iya. Enggak datang saja ya. Oh yang di Polda. Oke. Okay. Oh ini belum ya. Aku tadi semuanya bisa aja. Alhamdulillah. Yang digoyang. Main ini kan ya lo kan takut. Di polisi gitu. Yes, mau mana? Ayo, hai. Pak Ganjar, lagi polusi tinggi, Bapak nggak takut olahraga, Pak? Pak Ganjar. Pak Ganjar, lagi polusi tinggi, Bapak nggak takut olahraga, nggak takut sakit? Kayak saya nemenin Bapak nih, Pak. Iya, Bapak gimana kalau lari pagi? Pak, tanggapannya terkait polusi udara gimana, Pak? Pak, jadi tanggapannya terkait polusi udara gimana, Pak? Polusi udara terbang ya. Polusi. Oke. Pak Ganjar mau pesan, Pak. Apa itu? Jadi sampah. Oh, hebat tuh. Dia kalau bicara polusi dia bersih sampah keren. Thank you.
Oh, mau papa noh. Dia sendiri didorong. Lagi kawan-kawan ayo. Iya, ayo kasih jalannya, kasih jalannya. Kasih jalan. Ayo kasih jalan, kasih jalan. Iya. Kasih jalan. Rekap sedikit terkait dengan Pak Ganjar sempat mengomentari terkait dengan gabungnya Kaesang ke PSI, dan kata Pak Ganjar itu merupakan hak politik dari semua orang. Sementara itu Pak Ganjar juga mengomentari sedikit terkait kan wacana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, yang dimana Pak Ganjar sedikit mengomentari bahwa pertemuan antar pemimpin itu harus dilakukan dan itu merupakan hal biasa. Sementara itu terkait dengan cawapres, Pak Ganjar masih menjawab bahwa semua orang bisa menjadi cawapres dirinya, termasuk dengan Mahfud MD yang kini sedang diisukan mendekat ke dirinya. Begitulah laporan hari ini, dan saya Ilham, saksikan terus informasi terkini hanya di kompas.com.